kemarin ada 7 hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas perainan. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu enggak diundang. Mereka minta saya ngaji. Beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali-kali gue ngaji di Korea. Aku yang bilang gini, tapi waktunya terserah aku. Ngatur kiai dosa. Ya gue sepoknya terserah jenengan. Mereka mintanya satu bulan di Ramadan. Bangunnya pondok gue kan tutup. Kiai sewa. Sebulan Ramadan bisa. Akhirnya saya minta seminggu saja. Uniknya pas Selasa di Korea. Tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas nerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idhtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idhtadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesalahan kamu itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat guys yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustadz-ustadz di sana merasa nyaman. Enggak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurrukum man dhalla idhtadaitum. Hanya dikenang. Nasihat saya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat ngundang saya, semua guru-guru, saya ijazahi itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis. Bumi di sini itu nangis semua karena lama enggak dipakai sujud. Padahal, lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea enggak ada orang Indonesia, bumi ada sing lodang. Jadi didelok malaikat kodur, ini kok lodang karena enggak ada yang sujud. Tapi baru kayak dikepung TKI 49.000. Dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang ning Thailand, kadang ning gone. Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik nawani gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI sholat itu diincengin ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena taunya mereka ya namanya sembahyang pakai. Jadi betapa mereka enggak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia. 49.000. Nah sekarang udah bikin masjid, doa apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid itu unik. Kadang lantai satu gereja, lantai dua bar, lantai tiga masjid. Jadi saya pernah ngaji beb itu mau ke masjid ngelewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai dua bar. Bar itu lantai tiga masjid. Kadang balikannya masjid dulu, bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah Gus mau ke masjid. Lantai dua bar sudah tak masuk setengah. Ke masjid apa di sini aja ya. Tapi ya tadi, makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikawal Quran ila yaumil qiyamah. Jadi yang dikawal Quran bukan orang Kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas muslim saja. Termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran la yadurrukum man dhalla idza tadaitum.